story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Sekarang kita akan melihat pada surat kecil Yudas. Karena suratnya sangat singkat dan disisipkan di belakang perjanjian baru, banyak orang yang tidak membaca atau memperhatikan keberadaannya, tapi itu surat kecil yang sangat indah. Dan saya akan memulai dengan sesuatu yang agak berbeda. Saya telah memparafrasa surat ini untuk mencoba menunjukkan artinya sedikit lebih jelas dan dalam bahasa modern. Saya akan membaca parafrasa saya dan menampilkannya sehingga kita bisa melihat seluruh garis besar dari surat kecil ini. Saya ingin Anda mengikuti garis besar sementara saya membacanya. Suratnya terbagi menjadi dua bagian ayat, ayat 1-16 dan 17-25. Walaupun demikian, saya ingatkan Anda, Yudas tidak pernah menambahkan nomor ayat dalam surat. Itu bagian buatan yang ditambahkan kemudian yang terkadang mengacaukannya. Tapi surat itu terbagi dua bagian, dan bagian pertamanya tentang korupsi yang sangat berbahaya yang merasuki gereja yang dituliskan sebagai, saya sebut sebagai kanker dalam tubuh. Lalu bagian kedua menunjukkan cara mengatasi situasi itu dengan cara yang halus, cara meluruskannya, cara memperbaikinya. Jadi, kedua bagian ada pada keduanya, tapi kartu pada bagian akhir meliputi ayat 17 sampai ayat 25. Jadi sementara saya baca, ini hanyalah satu surat lengkap, tapi saya ingin pikiran Anda berjalan mengikuti setiap langkah di dalam argumen. Surat ini berasal dari Yudas, dan Yudas sendiri adalah hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus yang telah Anda kenal. Surat ini ditujukan kepada mereka yang terpanggil, kepada mereka yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Kiranya rahmat akan diberikan lebih dan lebih, damai, sejahtera, dan kasih melimpahi kamu sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu mereka orang-orang yang telah lama ditentukan untuk hukum, dan mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi mereka meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar dan telah menanggung bermacam siksaan dari api kekal sebagai peringatan pada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah. Mereka menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Mereka bertengkar, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata,
kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui. Dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang telah mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang telah ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sepasal upah telah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Dia mengacu kepada orang-orang ketika dia membuat pengumuman kenabiannya. Lihatlah, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Dan karena kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudaraku yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Sepasal mereka mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Tapi saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai dengan ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian-pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh dengan kegembiraan di hadapan kemuliaannya, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, dan Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itulah arti kata amin. Sepenuhnya benar. Ada begitu banyak pengkhotbah yang meletakkan tanda tanya di belakang kata amin. Amin? Suatu hal yang mengerikan. Amin adalah kebenaran dan bukan pertanyaan. Baiklah, sekarang kita akan bahas Yudas. Buku paling terabaikan dalam Perjanjian Baru, surat ini jarang disebut karena kecil,
dan orang membenci sesuatu yang kecil. Karena surat ini berisi dengan banyak hal yang aneh. Mengapa malaikat Mikael berdebat dengan iblis mengenai mayat Musa? Memang apa hubungannya? Kita harus sedikit menggali dan mencari tahu tentang apa itu sebenarnya. Dan anak-anak laki-laki Korah, apa yang mereka lakukan? Dan apa yang dilakukan para malaikat sehingga mereka dibelenggu dalam kekelaman seperti itu? Dan juga diacuhkan karena surat ini cukup keras. Orang tidak suka membaca surat yang keras, mereka suka membaca surat yang menyenangkan. Surat ini cukup tajam. Seorang dokter bedah dengan pisau siap memotong kanker dalam tubuh Kristus. Anda lihat, semua gereja menghadapi bahaya, beberapa menghadapi bahaya dari luar, hambatan dari luar. Dan itu bukan sesuatu untuk dikhawatirkan. Karena itu justru semakin menyatukan orang Kristen dan membuat mereka kuat. Gereja selalu berkembang. Hal itu berbahaya dari dalam. Legalisme, liberalisme. Orang Kristen yang pikirannya terlalu sempit dan orang Kristen yang pikirannya terlalu luas. Inilah bahaya dari dalam. Dan itu bisa menghancurkan tubuh Kristus. Legalisme menyatakan bahwa Anda tidak bebas berbuat dosa. Dan kita akan melihat Anda tidak melakukannya. Lisensi menyatakan Anda bebas berbuat dosa dan tidak masalah karena sekarang Anda orang Kristen. Kebebasan sejati menyatakan Anda bebas untuk tidak berbuat dosa. Disitulah letak perbedaannya. Bisakah kita ulang sekali lagi? Legalisme menyatakan Anda tidak bebas berbuat dosa, tidak di gereja kita. Kita memiliki aturan. Lisensi menyatakan tidak apa-apa karena sekarang Anda orang Kristen, Anda memiliki tiket menuju surga. Tidak jadi masalah, Anda akan kehilangan sedikit pahala atau berkat, tapi tidak kehilangan kerajaan surga. Dengan kata lain, Anda bebas untuk berbuat dosa. Tapi kebebasan sejati menyatakan dalam semangat Anda bebas untuk tidak berbuat dosa. Itulah kebebasan yang tidak dimiliki siapapun kecuali orang Kristen. Saya khawatir ada banyak orang Kristen yang belum menemukannya. Namun kita bebas untuk tidak berbuat dosa. Bukankah itu indah? Itulah kebebasan sejati. Karena tidak ada orang lain yang punya kebebasan itu. Baiklah, penulis ini sebenarnya adalah saudara laki-laki keempat Yesus yang termuda. Yang menarik, saudara-saudara Yesus tidak percaya kepadanya semasa hidupnya. Mereka menggodanya. Mereka mengatakannya saat hari raya Pondok Daun, Sang Mesias datang, kamu harus keluar dan menampakkan diri. Dia hanya berkata bahwa waktuku belum tiba. Lalu dia menunjukkan diri diam-diam. Tapi saudara-saudaranya tidak mempercayai dia. Pada suatu tahap keluarganya berpikir dia gila dan dikatakan bahwa Maria dan saudara-saudaranya datang membawanya pulang dan menguncinya. Mereka berkata dia tidak waras. Itu ungkapan lama untuk skizofrenia. Saat Anda sedang tidak waras. Paham? Dia tidak waras. Dia adalah tukang kayu yang berpikir dia Tuhan. Pikiran yang terbagi. Dan mereka tidak bisa mendekatinya karena kerumunan orang. Mereka kirim pesan, keluargamu datang untuk membawamu pulang, ibu dan saudaramu menunggu di luar. Dan dia menerima pesan itu dan katanya, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Siapakah saudariku? Barang siapa melakukan kehendak Bapakku di surga, dia ibuku, saudaraku, saudariku. Maksud saya, dia telah menjadi gila, tidak mengenal keluarganya lagi. Tapi setelah kebangkitannya, semua akhirnya berubah. Dan semua saudaranya menjadi misionaris untuk Yesus. Yakobus dan Yohanes menuliskan dua surat, dua bagian perjanjian baru kita, Yakobus dan Yudas. Dan mereka berdua tidak pernah menyebut diri mereka sebagai saudara Yesus. Mereka menyebut sebagai hamba Yesus. Bukankah itu luar biasa? Saudaranya sendiri. Tapi dia memberikan sedikit petunjuk, katanya, dan aku adalah saudara Yakobus, kalian tahu siapa. Paham? Jadi dia menyelipkannya. Tapi dia adalah hamba Yesus sekarang. Dan oleh karena itu dia memiliki gairah untuk kebenaran ajaran Kristen. Dan katanya, aku ingin menulis surat yang berbeda untuk kalian. Aku akan menulis tentang keselamatan kita di dalam Yesus. Dari apa yang saya dengar, dia berkata, aku harus mengubah suratku. Dan katanya, aku menasihati kamu untuk tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dan kata yang dia gunakan adalah kata-katanya sendiri yang menyedihkan. Itu perjuangan paling menyakitkan yang akan Anda alami saat Anda harus berjuang untuk menjaga kepercayaan setelah disampaikan dan menjaga kebenaran itu. Menyakitkan karena mereka, saudara laki-laki dan perempuan Anda sendiri yang sering kita hadapi dan selalu menyakitkan untuk berurusan dengan keluarga sendiri. Jadi, beginilah datangnya surat itu, dan dia berkata, orang telah menyelinap secara rahasia dalam persekutuanmu, mereka menyusup.
Kata-kata kasar yang dia gunakan sebagai kata kerja agak menipu. Mereka telah menyusup dalam persekutuanmu, datang melalui pintu belakang. Dan mereka sangat beracun. Mereka meracuni persekutuan. Dia tidak menyebut nama mereka, tapi katanya kalian harus menghadapi mereka. Dan dia menunjukkan proses penyebaran kanker adalah proses yang sangat jelas dan sekali Anda beri garis besar, Anda bisa melihatnya terjadi dalam gereja. Hal itu dimulai dengan pelanggaran kepercayaan, korupsi kepercayaan, apa yang Anda yakini. Di sanalah segalanya bermula. Dan dua hal yang disebutkan oleh Yudas adalah pandangan sentimental terhadap Tuhan dan pandangan sinkronis akan Yesus. Pandangan sentimental akan Allah berpendapat anugerah Allah adalah alasan yang tidak bermoral. Anda tahu, Allah tidak polos. Dia seperti anak laki-laki yang menepuk kepalamu dan berkata, mari memaafkan dan melupakan. Aku ingin kamu berbahagia. Itu adalah karikatur. Dan aku mendengar bahwa Allah berkhotbah di TV. Aku mendengar Allah yang baik dan nyaman tidak akan menyakiti seekor lalat pun. Berkhotbah secara konstan. Itu pandangan sentimental terhadap Allah, bukanlah pandangan kitab suci tentang Allah. Saya beritahu, Himne Habakuk lebih merupakan pandangan kitab suci tentang Allah. Ada perasaan yang kuat Allah menghadapi situasi buruk. Allah tidak mengindahkan dosa. Dia mengatasinya. Dan kita perlu memperbaiki pandangan tidak sentimental, tapi pandangan religius terhadap Allah. Itulah saat pertama mereka melihat anugerah Allah sebagai pandangan terang akan dosa, tapi itu tidak jadi masalah. Aku hanya ingin mengampunimu. Dan orang memanfaatkan hal itu. Penyair sekarat, Hinea, adalah seorang Yahudi dan Jerman, tapi dia mati di Paris. Dia jalani hidup yang penuh dosa di Paris dan dia mati muda. Mereka bawa pendeta untuk mendengar pengakuan dosanya. Dan dia tidak mau mengakui dosanya. Kata si pendeta, mengapa kamu tidak mau mengakui dosamu? Katanya, Allah akan mengampuniku. Dan itu adalah tugasnya. Nah, itu pandangan sentimental terhadap Allah yang membuat anugerah Allah menjadi terlalu sederhana. Dan itu ada di sana. Dan di sisi lain, sehingga mereka mengambil pandangan tersinkron pada Yesus. Mereka tidak lagi percaya bahwa Allah adalah satu-satunya penguasa dan Tuhan. Sekali Anda menyatukan Yesus dalam satu kuil bersama Muhammad dan Buddha dan yang lainnya, dia tidak lagi menjadi jalan satu-satunya pada Allah. Dia tidak lagi menjadi jalan, dia hanya menjadi salah satu jalan. Dia tidak lagi menjadi kebenaran dan hidup, tapi sebuah kebenaran dan kehidupan. Dan ada banyak jalan menuju Allah. Berapa kali Anda mendengar itu di media dan bahkan dari tetangga, ada banyak jalan menuju kepada Allah. Ini semakin masuk. Ini sinkronisasi. Dan Yesus hanyalah salah satu jalan dari banyak acuan menuju kepada Allah. Dia tidak lagi jadi satu-satunya. Itu adalah kunci. Sekarang setelah Anda merusak keyakinan orang, tidak akan lama sebelum perbuatan mereka menjadi liar. Karena pada akhirnya kepercayaan Anda akan menentukan perbuatan Anda. Dan Yudas sekarang tiba pada peringatannya yang paling keras. Sekarang ingatlah dia berbicara pada orang Kristen. Dan dia berkata, lihat apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi yang berbuat salah, pada malaikat yang berbuat salah, bahkan pada Sodom dan Gomora. Katanya, orang-orang Tuhan pun tidak mendapat pengecualian dari penghakiman, dan itu berarti tertulis dengan besar di langit. Sangat menakjubkan bagaimana orang-orang berpikir, jika Anda menjadi orang Kristen, Anda akan lolos dari penghakiman. Siapa yang mengatakannya? Tidak tertulis di Alkitab. Memalukan untuk membicarakan tentang tiga poin ini, mari kita lihat terlebih dulu. Pertama, Israel saat masih hidup di alam liar. Anda ingat yang terjadi pada anak lembu emas dan pesta seks, pemujaan berhala dan hidup amoral. Begitu mereka dapat pandangan yang salah akan Allah, begitu pun satu sama lain. Mereka berhenti mengasihi Allah, berhenti mengasihi satu sama lain, dan saling menganiaya. Apa Anda tahu jika pergi ke bursa saham Eropa yang dibangun di Frankfurt am Main, di luarnya Anda lihat patung anak lembu emas besar? Terletak tepat di tengah-tengah perekonomian Eropa, pemujaan terhadap Mammon. Baik, itulah yang mereka lakukan di sana, dan hasilnya tidak seorang pun dari mereka masuk ke Kanaan. Mereka telah diselamatkan dari Mesir, tapi tidak bisa masuk ke Kanaan. Mereka memulai, tapi tidak satu pun berhasil menyelesaikannya. Sekarang dengar, kejadian itu digunakan sebanyak 3 kali dalam perjanjian baru oleh 3 penulis berbeda untuk memperingatkan orang Kristen. Bukan siapa yang memulai, tapi siapa yang berhasil menyelesaikan. Lihat, 3 kali Paulus menggunakannya, Ibrani menggunakannya, dan di sini Yudas menggunakannya. Dengar, jika bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir dan ditebus dengan darah anak domba, tapi tidak berhasil menyelesaikannya, itu juga dapat terjadi pada kalian. Saya tidak menemukan arti lain selain itu. Bukan apa yang telah kamu tinggalkan, tapi yang Anda hadapi dan belum jadi milik Anda yang telah dianggap sebaliknya.
Anda akan menghilang di alam liar dan itu tempat yang buruk, hidup hanya dari mana? Mana, apa artinya? Itu bahasa Ibrani. Sarapan apa, apakah itu? Dan makan siang apa? Atau bukan itu lagi? Dan mereka hidup hanya dengan itu selama 40 tahun. Ada orang-orang Kristen yang berada dalam situasi seperti itu. Mereka telah ditebus dengan darah anak domba, tapi belum bisa masuk. Dan mereka tidak bisa maju, dan bisa binasa di tempat itu juga. Apa yang terjadi pada para malaikat di Gunung Hermon? Ya, kita tahu detail dari kejadian ini bukan dari Perjanjian Lama, sebagian dari Perjanjian Lama, tapi sebagian dari buku antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Kitab Henokh. Ceritanya cukup mesum, tapi karena kita semua sudah dewasa, mari dengarkan. Di wilayah Gunung Hermon, sekitar 200 malaikat telah mencabuli wanita dan menghamili mereka. Dan persetubuhan mengerikan antara malaikat dan manusia ini terjadi. Dan hasilnya adalah makhluk campuran yang mengerikan, yang syukurlah sudah punah, bernama Nephilim. Kita tidak tahu seperti apa mereka. Nama itu diterjemahkan raksasa di catatan. Kita tidak tahu yang sebenarnya. Tapi Allah memiliki perintah kehidupan. Dan itu sama dengan menghinanya bahwa malaikat berhubungan seksual dengan manusia. Sama dengan manusia berhubungan seksual dengan binatang. Dan Alkitab sangat jelas mengutuk persetubuhan sesama jenis. Jadi Anda bisa melihat bahwa Tuhan tersinggung, jijik, karena itu membuatnya muak jika kita menyalahi perintahnya dan para malaikat ini melakukannya. Dan kita tahu bahwa itu pengenalan terhadap okultisme pada umat manusia. Dan pengenalan kekerasan pada umat manusia. Kejadian 6 menjabarkannya, hasilnya kekerasan mengisi dunia, seks yang sesat, okultisme dan kekerasan. Itu terdengar sangat lazim di telinga Anda, dan itulah hasil campurannya. Sihir hitam dan putih mengacu kembali pada persekutuan yang mengerikan antara malaikat dan manusia. Dan malaikat-malaikat itu sudah tidak ada, puji Allah. Malaikat-malaikat itu sudah berada di ruang bawah tanah, paling rendah dan paling gelap, terbelenggu hingga hari penghakiman terakhir. Mereka tidak punya kesempatan melakukan itu lagi. Hal itulah yang menyebabkan air bah pada kalian. Karena Tuhan berkata bahwa dia tidak bisa menghadapi hal itu lagi. Saya rasa itu ayat paling menyedihkan di Alkitab. Allah menyesali telah menciptakan manusia. Seperti orang tua berkata berharap tidak pernah punya anak. Allah menyesal menciptakan kita. Luar biasa. Baik, itulah para malaikat. Dengar, jika umat Allah di Israel tidak lolos dari penghakiman dan malaikat tidak lolos dari penghakiman, bagaimana kita juga bisa lolos sebagai orang Kristen? Paham? Anda lihat, contoh ketiga yang diberikan pada kita, Sodom dan Gomora, yang tidak ada sadari, sebenarnya ada 4 kota. Kita tahu Sodom dan Gomora, tapi ada juga Admar dan Zeboim, dan ada 4 kota di ujung selatan Laut Mati, dan keempatnya sudah tertelan. Dan ada cekungan di pasir dan terbakar dalam gempa bumi yang telah menelan mereka. Mereka terbenam di bawah bagian paling bawah dari Laut Mati, seperti angka 8. Dalam dua bagian itu ada di bawah bagian bawah, dan itu mengering sekarang. Sodom dan Gomora bisa saja muncul kembali dalam kehidupan kita. Simbol yang menarik. Mereka berkata telah menemukan bahtera Nuh setelah semua orang meragukannya. Jika Sodom dan Gomora muncul kembali di masa sekarang, wow, luar biasa. Yang tidak ada ketahui adalah api yang menghancurkan Sodom dan Gomora 2000 tahun sebelum kedatangan Yesus masih tetap menyala saat Yesus ada di dunia. Dan saat Yesus menyebutkan bahwa mereka bisa berjalan 20 menit di luar Yerusalem dan melihat apinya. Dikatakan di sini, api yang menyala selama bertahun-tahun adalah Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi di sana? Mereka melakukan kesalahan. Mereka menentang hukum Tuhan. Dan sekali lagi, hubungan yang menyesatkan terjadi. Yaitu hubungan sesama jenis. Dan sekarang, pandangan humanisme memberitahu kita, jika Anda mengatakan apapun tentang homoseksual, Anda bersalah atas diskriminasi seks. Ya, semua ini dalam surat kecil Yudas yang berkata, orang-orang ini menuntun Anda ke jalan itu. Dan jangan mengira bahwa Allah tidak akan menghakimi Anda. Jika Anda mengikuti mereka, Anda tahu jika kepercayaan Anda rusak, maka perbuatan Anda rusak juga. Jika perbuatan Anda rusak, maka karakter Anda akan rusak. Karena karakter Anda hasil dari perbuatan Anda. Jadi perbuatan menuai kebiasaan dan kebiasaan menuai karakter. Karakter akan menuai takdir.
Dan hal berikutnya yang dia bicarakan adalah karakter mereka. Dan dia telah mengumpamakan karakter tiga orang dari Perjanjian Lama. Dia berkata Kain, Kain menjadi pembunuh. Pembunuh adiknya karena cemburu. Dia berkata orang-orang ini akan menjadikan Anda seperti Kain. Karena mereka pencemburu dan membuat Anda cemburu. Dan Beliem, Anda tahu arti Beliem, dia pencari keuntungan yang ditawari uang untuk mengatakan hal yang tidak benar dan kekasihannya pada uang menguasai Beliem. Tuhan harus bicara padanya melalui keledainya. Betapa baiknya Allah untuk berbicara melalui satu-satunya mulut yang berada di dekatnya saat itu. Tapi Beliem adalah orang yang tamak, seperti Kain, orang yang pemarah. Bagaimana dengan Korah? Korah, orang yang penuh ambisi. Dia cemburu pada Musa dan ingin menjalankan rencananya sendiri. Ada begitu banyak gereja yang baru berdiri dan itu bagus, tapi beberapa di antaranya dibangun dengan alasan yang salah. Ada yang dibangun karena seseorang ingin menjalankan rencananya sendiri. Dia adalah anak Korah. Tidak mau menerima kepemimpinan Allah, jadi dia menjalankan rencananya sendiri. Ya, inilah karakter yang muncul dalam gereja jika mereka tidak mengatasi masalah ini. Maka akan menjadi karakter Kain, dan Beliem, dan Korah. Ini akan jadi karakter amarah dan ketamakan dan ambisi. Dan sekali karaktermu rusak, maka percakapanmu akan ikut rusak karena percakapan keluar dari karakter, dari kepenuhan hati orang yang berbicara. Jadi pembicaraan seperti apa yang membedakan orang-orang ini yang telah menyusup dalam persekutuan, ya, mereka pengeluh dan penggerutu. Tidak ada yang baik untuk mereka. Berhati-hatilah dengan orang yang bergabung dengan persekutuanmu karena mereka tidak puas dengan persekutuan lain. Saya beri waktu 6 bulan sebelum mereka tidak puas dengan persekutuanmu. Anda tahu, mereka adalah penggerutu dan pencari kesalahan yang selalu bergerak mencari persekutuan yang sempurna. Dan saya bilang, jika Anda mencari persekutuan sempurna, jangan bergabung dengan persekutuan itu. Anda merusaknya karena jika ada tipe orang Kristen supermarket yang mencari persekutuan sempurna, Anda tipe orang yang akan merusaknya. Paham? Penggerutu dan pencari kesalahan. Tapi ada juga sisi lain dari ceramah mereka yang serius. Mereka adalah para pembual dan penyanjung. Mereka membual tentang diri sendiri untuk mengangkat diri mereka. Lalu untuk lebih mengangkat diri mereka sendiri, mereka kemudian menyanjung orang lain. Bualan dan rayuan berjalan bersama. Rayuan hal yang sangat buruk. Untuk dilakukan dan menghargai orang adalah cara yang tepat untuk merayu. Secara berlebihan, Anda melakukannya demi alasan yang egois dan bukan untuk membangun kepercayaan diri mereka. Diceritakan seorang pebisnis menanjak lebih cepat daripada yang lain karena dia menjilat orang-orang di atasnya dan menginjak orang-orang di bawahnya. Sebuah berita duka. Bualan, rayuan, berjalan bersama. Juga gerutuan dan mencari kesalahan. Itulah jenis kerusakan di gereja ini. Bisakah Anda melihat perkembangannya? Kepercayaan, perbuatan, karakter, percakapan. Saya yakin jika saya menguraikannya seperti itu, Anda mengenalinya dan mungkin ingat pernah mengalaminya. Anda mengenali dan mungkin pernah mengalaminya. Hal itu perlu diatasi dan harus diatasi dengan benar dan halus. Atau jika tidak, akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Jadi, bagaimana cara kita mengatasinya? Pertama-tama adalah jangan merasa terkejut jika terjadi kesalahan dalam gereja. Beberapa orang merasa sangat terkejut. Sehingga berpikir itu sangat mengerikan. Dengar, nabi-nabi dari Perjanjian Lama memberitahu Anda untuk mengharapkannya. Dan rasul dari Perjanjian Baru memberitahu Anda untuk mengharapkannya. Lalu kenapa Anda begitu terkejut? Saat ada masalah di dalam gereja, itu karena kita belum sepenuhnya diselamatkan. Dan pastinya akan ada masalah di dalam gereja. Cara kita mengatasinya lah yang penting. Bahwa kita tidak boleh goyah. Akan ada masalah karena tidak satu pun dari kita belum menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nabi Henok adalah nabi Perjanjian Lama. Saya merasa ini sangat luar biasa, Henok. Tahukah Anda Henok nabi pertama dalam kitab suci? Orang pertama yang mendapat pesan dari Tuhan untuk orang lain. Dan itu peringatan bahwa Allah akan datang untuk menghakimi dan akan menghadapi seluruh generasi. Dan dia akan menghakimi. Dan kata yang dia gunakan 5 kali, wahai orang fasik. Dia akan datang menghadapi semua orang fasik dan semua hal fasik yang mereka katakan dan semua hal fasik yang mereka lakukan di dunia yang fasik ini. Dia terpaku pada kata itu.
Itulah kata yang digunakan fasik-fasik. Dan yang Yudas katakan bahwa orang-orang ini yang telah masuk di antara kalian sebenarnya adalah orang fasik. Dan kesalehan menjadi objek cemoohan mereka. Fasik. Saya baru ingat hal yang saya lupakan, tapi saya akan kembali ke sana nanti. Jadi Henokh adalah nabi pertama yang membawa pesan penghakiman. Dan saat 65 tahun, dia dapat anak laki-laki pertamanya. Dan dia tanya pada Allah bagaimana dia harus memanggil anaknya, dan Allah memberi nama yang luar biasa. Katanya, panggillah dia. Saat dia mati, akan ada penghakiman. Akan menarik pergi ke sekolah, dan gurunya bertanya, siapa namamu, nak? Saat dia mati, akan ada penghakiman. Atau sudah buat PR, saat dia mati, akan ada penghakiman. Anak laki-laki malang itu berakhir dengan nama itu, tentunya tidak dalam bahasa Inggris. Namanya Metusalah. Metusalah. Dan itu sebabnya mengapa dia hidup lebih lama dari orang lain. Karena Allah sangat sabar. Dan dia menunggu selama itu, sebelum penghakiman datang. Dan pada hari itu, pada hari Metusalah mati, turunlah hujan. Tapi pada saat itu, cucu laki-laki Metusalah, yaitu Nuh, telah membuat bahtera. Bukankah itu luar biasa? Allah menunggu 969 tahun sebelum menghakimi generasi itu. Bukankah Allah itu sabar? Martin Luther berkata, jika aku Allah, sejak dulu kuhancurkan seluruh dunia hingga berkeping-keping. Syukurlah dia bukan Allah. Anda mungkin melakukan itu. Allah luar biasa sabar, tapi penghakiman tetap terjadi. Nabi-nabi perjanjian baru memperingatkan kita bahwa pada akhir zaman akan ada pencemooh dan ketuhanan akan menjadi bahan ejekan. Dan itulah yang telah terjadi sekarang. Anda tahu seberapa sering komedi TV menertawakan kesalehan dan hal yang dipercaya orang-orang beriman. Menjadi ejekan. Dan kita menjadi bahan cemoohan karena kita ingin menjadi orang beriman. Dan kefasikan adalah hal yang menjadi tren. Baik, beginilah cara kita menghadapinya. Seharusnya kita sudah mengharapkannya. Jangan terkejut, kita harus menghadapinya. Dan cara pertama menghadapinya adalah dengan memastikan Anda benar. Dan membangun diri dalam iman, harapan, dan kasih. Itu hal pertama yang harus Anda lakukan. Kemudian, Anda harus membantu orang lain. Ada tiga kategori orang. Orang-orang yang bimbang, ragu-ragu apakah akan mengikuti guru-guru ini atau tidak. Kita bersikap sangat lembut dan baik pada mereka yang sedang mengalami keraguan mental. Ada orang-orang yang telah dituntun masuk lebih jauh ke dalam bahaya mematikan. Dan dikatakan untuk menarik mereka dari api. Anggaplah mereka berada dalam rumah yang terbakar dan keluarkan mereka secepat yang Anda bisa. Frasa kecil itu telah digunakan untuk penyebaran Injil untuk menarik orang dari api neraka. Tidak ada hubungannya dengan hal itu. Menarik orang-orang dari api. Iya, api neraka, tapi bukan karena mereka tidak aman, tapi karena mereka orang Kristen yang akan dituntun menjauh. Kategori orang ketiga adalah mereka yang kotor, dan sebenarnya dalam bahasa Yunani dikatakan untuk sangat berhati-hati terinfeksi oleh mereka, bahkan oleh pakaian mereka yang tercemar. Bukankah itu frasa aneh untuk digunakan? Tapi jelaslah bahwa ada penyakit yang ditimbulkan melalui pencabulan dan pelacuran, dan kita perlu merasa takut. Harus merasa takut. Takut dengan wajar. Dan kita masih harus memiliki perhatian karena masih ada orang untuk siapa Kristus mati. Jadi, jangan terkejut, tapi tetap hadapilah. Dan di atas itu semua, ingatlah semua waktu di mana dia sanggup menjagamu agar tidak terjatuh. Sekarang Anda tahu, seringkali kita mengutip salah satu dari teks simpanan ini. Dan orang-orang menekankan Allah dapat menjaga mereka agar tidak jatuh. Dan dia bisa menjaga itu saat aku melakukan kesalahan terhadapnya hari itu. Jika Anda tekankan pada pemeliharaannya, Anda akan gagal melihat bahwa setiap kali ada ayat yang berbicara tentang pemeliharaannya, maka ada ayat lain di dekatnya yang menyatakannya. Dan sebelum ayat terakhir Yudas, dia dapat menjaga tepat sebelum ayat itu dinyatakan, pelihara dirimu dalam kasih Allah. Tidak dikatakan bahwa dia bisa menjagamu dari kejatuhan. Dikatakan dia bisa melakukannya, jadi peliharalah dirimu dalam dia, karena dia sanggup. Dan sekali lagi dalam Timotius, di mana Paulus mengatakan, aku terbujuk bahwa dia bisa memelihara, maka aku memberinya kepercayaan penuh. Tapi itu hanya terjadi sebelum dia mengatakan bahwa aku telah memelihara iman. Ada dua sisi pemeliharaan.
dia bisa memelihara, peliharalah dirimu dalam dia. Anda lihat keseimbangannya? Dan lagi, Anda membutuhkan kebenaran keduanya, jika tidak maka Anda akan menekankan satu hal atau yang lainnya. Tidak semuanya bergantung pada kita dan padanya. Itu pemeliharaan diri sendiri dalam dia, karena dia bisa memelihara Anda untuk tetap mempercayainya dan Anda tidak jatuh. Jadi sekarang kepada dia yang bisa menjaga kita dari kejatuhan, satu-satunya Allah. Saya akan ulang kembali bagian kecil yang sedikit membingungkan yang belum saya sebut tentang malaikat berdebat dengan iblis mengenai tubuh Musa. Anda pernah bertanya tentang itu? Ada sebuah pernyataan yang luar biasa di akhir Ulangan, dikatakan Musa mati di Gunung Nebo dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana kuburannya hingga saat ini. Apa dia menguburkan dirinya sendiri? Apakah Anda paham pernyataan lucu di akhir? Dia benar-benar sendiri, dia mati sendiri, tidak ada orang lain bersamanya. Dan tidak ada yang tahu di mana letak kuburannya. Jadi apakah dia menguburkan dirinya sendiri? Dan jawaban sebenarnya adalah Allah mengirim malaikat Mikael untuk menguburkan Musa. Malaikat adalah orang yang praktis. Mereka koki handal. Elia mengetahui bahwa para malaikat bisa memasak makanan yang enak, bisa mengemudikan kereta perang, bisa mengendari sepeda. Saya dengar malaikat-malaikat di Afghanistan mengendari sepeda untuk melindungi misionaris yang mengendari sepeda. Malaikat sangat praktis, mungkin ada satu di rumah atau di mobil tanpa Anda tahu. Karena saat mereka mendatangi Abraham, dia berpikir mereka hanya 4 orang biasa. Mereka tidak datang dengan baju putih bersinar dan sayap dan harpa berambut pirang panjang. Itu digambarkan dalam sekolah minggu. Bagaimana bisa Anda menjamu malaikat? Di Ibrani 13, secara tidak sadar jika memang seperti itulah penampilan mereka, tidak, mereka terlihat seperti manusia normal. Dan malaikat ini dikirim dengan sekop untuk menguburkan jasad Musa, tapi saat dia sampai di sana, iblis telah berdiri di atas tubuh Musa dan berkata, "Jangan sentuh tubuh ini, dia milikku. Dia adalah pembunuh. Dia milikku." Terjadi konfrontasi, dan itu hanya pelajaran yang perlu didengar oleh beberapa orang Kristen bahwa Mikael bahkan tidak menegur iblis. Apa Anda tahu kita bisa bersikap kurang ajar pada iblis dan Anda sangat bodoh jika melakukannya? Dia lebih pintar daripada Anda. Jika saya dengar orang muda berkata, "Kami menghardikmu, iblis," itu membuat saya cemas. Mikael berkata, "Kiranya Tuhan menghardikmu." Dan iblis pergi. Dan Mikael menguburkan Musa dengan baik. Itulah cerita di baliknya. Ada malaikat yang baik dan juga malaikat yang jahat. Dan Mikael adalah malaikat yang baik. Jadi, Anda lihat bahwa sebenarnya gereja melakukan permainan dan sedang kebingungan. Dan Yudas yang ingin menuliskan surat yang baik ke mereka tentang penyelamatan untuk menyemangati mereka, berkata, "Aku harus menuliskan surat yang agak berbeda. Karena ada kanker di dalam tubuh." Saya yakin Anda mendapatkan satu pesan saat mempelajari semua surat-surat Paulus dan Yohanes dan Yudas. Bahaya paling besar untuk gereja berasal dari dalam. Dan kita harus mengawasinya setiap saat. Dan dalam kebenaran dan kasih, berjuang untuk Injil yang dulu dikirimkan secara mentah pada para orang kudus. Dan sekarang ada pertempuran besar di dunia barat untuk memperjuangkan itu. Dan jika video ini dapat menolong Anda untuk memperjuangkan kebenaran, jangan berpikir semua yang saya katakan adalah kebenaran. Saya bukan Paus. Saya tidak sempurna, hanyalah penafsir kata. Kata itu sempurna, tapi penafsirnya tidak. Jika Anda tidak bisa menemukan perkataan saya di dalam kitab suci, maka lupakanlah. Tapi jika Anda menemukannya, maka berpeganglah padanya dan perjuangkanlah. Perjuangkanlah iman yang telah disampaikan ke orang-orang kudus, dan kiranya surat kecil Yudas ini mendorong Anda untuk melakukannya saat Anda menyadari bahwa orang Kristen berada dalam bahaya mengerikan. Saat ada orang yang menyusup ke dalam gereja dengan pikiran buruk, dan perilaku buruk, dan karakter buruk, dan pembicaraan yang buruk.